Hey, assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku, channel Osu sebenar dengan Jepun. Layak ke pusingan ke-16 menewaskan apa Sepanyol lah, Sepanyol. So aku nak jogging pagi ni dengan memakai baju jersey Japan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kilometer. Oh, ini target 2 saja. 2 kilometer saja. Oh, aku sebab dah lama tak lari. So bila lari aku punya betis ni rasa krem ah. So aku selang-seli lah lari kemudian berjalan pula. Okey. Aku punya smartwatch aku dah 2 kilometer. Tapi aku nak lari lagi sebab Strava aku dia macam lewat sikit tadi. Baru 1.5 km. Okay. So aku nak bagi cukupkan 2 km untuk Strava aku ni. Sampai 2 km. Oh, okay, dah sampai 2 km. So aku nak berjalan pula. Aku tak nak terus berhenti. Aku nak cool down dulu. Okay. Pergi ulasan sikit macam mana seorang cyclist bila dah start berjoging ataupun berlari. Kat sini apa yang aku dapat, aku memang kerap cycling sebelum ni. Jogging ni memang jarang lah. Sorry kalau bising sikit sebab jalan raya belakang tepi rumah ni. Dari segi stamina, alhamdulillah jantung aku boleh handle lagi. Aku kalau kata ada lari aku dalam 2 km ni, tapi ada lagi lah aku sulas kan berjalan. Cuma bagi aku lah stamina aku boleh handle lagi. Cumanya betis, bahagian betis, bahagian betis ni aku terasa macam kebas waktu aku start jalan tadi. Bila berlari ni dia banyak gunakan bahagian betis ni dengan tapak kaki. Beza dengan kayu. Bila kayu dia banyak menggunakan bahagian lutut kita, bahagian lutut dengan apa paha lah kan. Okay, aku rasa apa video aku untuk aku rasa yang tu saja ulasan aku sekadar pandangan 20 sen aku ni. Seorang cyclist bila dia berlari kan macam mana. Okay, moga berjumpa di video yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum.